Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cakap politik sikit boleh kot. Saya sebenarnya hari ini bila saya tengok salah satu sok khabar tu, dia banyak menghuraikan mengenai kerjasama PAS dengan UMNO. Ada macam-macam yang komplain, ada juga yang tak suka. Ada satu pemimpin satu parti tu dilaporkan menyatakan kerjasama PAS dengan UMNO ini adalah merupakan war, istihar war kepada bukan Melayu. Benarnya tak betul. Kenapa fikir macam tu? Ini kerjasama ni yang lama dah kita tunggu, merupakan satu rahmat bagi rakyat Malaysia. Dua parti Melayu yang lama bekerjasama, bersatu, dan juga tamatkan perselisihan, itu satu rahmat. Dan rahmat bukan pada orang Melayu saja, malah pada rakyat Malaysia. Tapi kalau kita dari segi Islam, itu adalah semestinya, sebab arahan Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, perelokkanlah persaudaraan sesama kita. Wattaqullah, bertakwa pada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati, mendapat rahmat. Masya Allah, inilah penyatuan, inilah perdamaian yang lama kita duduk kelai. Maknanya kalau ada orang tak suka kita berdamai, orang itu yang suka kita berpecah. Yang suka kita berpecah itu ialah kerja syaitan. Oleh sebab itu, semua pihak kena sokong, kena sama-sama jadikan ini adalah satu realiti, dan inilah satu kewajipan yang Allah Ta'ala suruh. Terima kasih.